from your will. The challenge of suffering, my worry kindles my mind. Challenge of suffering, my world rekindles my mind. Lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, "Aku bermohon kepada Allah
yang maha besar, Tuhan Arasy yang agung, agar menyembuhkan engkau. Niscaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. Kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Kepada para pendengar yang masih setia, kini Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Penyampaian berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersiaran kita dalam rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Setiap Khamis 9 malam untuk kita bawakan rancangan ini. Kita dah bicara panjang, banyak cerita yang dah pun kita dengarkan. Dan alhamdulillah, minggu lalu pun kita dah cerita, sebelum ni, minggu lalu kita rehat untuk Yasa malam Jumaat, dan kita dah pun bawakan interaksi alam dengan baginda. Dan kali ini untuk kita bawakan lagi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa untuk panduan dan juga untuk perhatian anda. Ini merupakan siaran terakhir kita bersama untuk Kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dah banyak ilmu Ustaz kongsikan dengan kita waktu ini, dah pun bersama-sama kita dalam talian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, itu dia. Dan hari ini merupakan episod terakhir lah Ustaz untuk kita bawakan. Kita dah mulakan dari awal Januari 2022, hari itu. Banyak dah siri dan juga kisah-kisah kemuliaan Al-Mustafa yang dah pun kita bawakan. Dan harapnya bertambah kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Dan hari ini kita nak ceritakan di akhir-akhir bab untuk rancangan Kemuliaan Al-Mustafa kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrahli sadri yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Terima kasih kepada DJ kita Haji Faiz, Haji Osman, hafizahullah. Allah bisihatin wa afiyah, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan musliman, sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, daripada satu tajuk kepada satu tajuk kepada satu tajuk, akhirnya masya Allah ya, kita sudah pun berada pada penghujung episod ataupun tajuk-tajuk yang berkenaan dengan Syaraful Mustafa, kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah pada malam ni kita cuba sebutkan seberapa banyak kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi SAW yang telah disenaraikan oleh Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Al-Dimashqi Al-Masri rahimahullahu ta'ala anhu. Di antaranya ialah 70,000 daripada umat baginda SAW dijanjikan syurga ya, tanpa hisab, masyaAllah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umatnya nanti akan memasuki syurga tanpa hisab seramai 70,000 orang. Dalam satu riwayat fastazattu rabbi, Nabi kita minta tambah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pertambahan, iaitu setiap 70,000 digandakan lagi dengan 70,000, digandakan lagi dengan 70,000, digandakan lagi dengan 70,000. Bermaksud 70,000 kuasa 3. Ha ya, begitulah jumlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memasuki syurga tanpa hisab. Dan di sinilah juga ya menyerlahkan lagi kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana umatnya lah nanti di hari akhirat yang paling ramai yang akan berada di dalam ya, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dianugerahkan juga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kemuliaan dan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu dianugerahkan al-haub dan juga al-kautsar. Al-haub ialah kolam air yang disediakan untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehausan di padang mahsyar. Semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan. Bahkan Nabi kita mengatakan wa mimbari 'alal haub, mimbarku berada di haub, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdiri di sana dan menyeru serta memanggil umatnya, ummati ummati, untuk semuanya dikumpulkan di suatu tempat. Dan ya, orang yang dalam ketakutan, orang yang dalam kehausan, orang yang dalam kebimbangan, saat dikumpulkan, mereka akan hilanglah rasa ketakutan, kegusaran dan kebimbangan itu. Apatah lagi saat dapat minum sahaja air daripada haudun Nabi, maka akan hilanglah dahaga buat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua ya rezeki untuk kita minum air daripada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Dan begitulah juga dianugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan al-kautsar, yaitu mata air yang berada di dalam syurga yang dikhususkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi hadis berkenaan dengan al-kautsar dan juga al-haud adalah hadis-hadis yang sahih. Bahkan hadis berkenaan dengan haud adalah hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh ramai dalam kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang berikutnya, di antara kemuliaan yang juga nanti Allah muliakan dan Allah berikan kepada Nabi kita, sebab siri terakhir ni kita banyak bicara berkenaan dengan kemuliaan-kemuliaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang antaranya ialah kemuliaan di hari akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu walaupun kita ni umat yang terakhir dikeluarkan dalam kalangan umat manusia, namun kitalah al-awwalun as-sabiqun, yang terawal dan yang terdahulu nanti di hari akhirat. Nabi kita katakan nahnul akhirun as-sabiqun, kita adalah orang-orang yang terakhir yang dibangunkan ke dunia, namun kitalah orang yang terawal yang akan mengalahkan orang lain semua di hari akhirat kelak. Umat Nabi Muhammad lah yang akan dibangunkan lebih awal daripada umat-umat yang lain. Begitulah juga maksudnya, urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselesaikan lebih dahulu daripada urusan umat-umat yang lain di hari akhirat kelak. Yang berikutnya, di antara kemuliaan dan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalalkan untuknya harta ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Baginda sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada gelaran nama baginda, Nabi kita katakan baginda adalah Nabiul Malahib, seorang nabi yang terlibat dalam banyak peperangan. Dan dalam kalangan para nabi dan rasul, Nabi Allah Dawud terlibat dalam peperangan, Nabi Musa terlibat dalam peperangan, Nabi Allah Al-Yasar terlibat dalam peperangan, ya, Nabi Allah Harun juga sama. Tetapi Masya Allah, di zaman dahulu, harta rampasan perang yang diperolehi, harta yang ditemui di medan perang ataupun yang dirampas daripada musuh di dalam perang, semuanya tidak boleh diambil oleh sesiapa pun. Di mana dikumpulkan lalu akan muncul api yang membakar keseluruhan harta tadi sehingga tidak ada siapa boleh mengambilnya. Tetapi berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan
ya, harta ghanimah kepada baginda dan juga kepada ahli keluarga baginda, yaitu khumus seperlima daripada harta ya rampasan perang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan ya satu anugerah yang tak pernah diberikan kepada mana-mana nabi yang lain. Yang berikutnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam ya, selain daripada sayyidul wujud, ya, penghulu segala kewujudan, baginda juga adalah penghulu segala akhlak yang mulia. Ya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang mempunyai akhlak yang sangat agung, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengagungkan akhlak dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Pengagungan daripada Allah yang maha mulia terhadap kemuliaan akhlak baginda itu menunjukkan akan ketinggian darjat dan kemuliaan pribadi yang tiada tolak bandingnya dalam kalangan manusia dan juga umat yang lain. Ya, biasanya Faiz, kalau kita katakan ya, pujian daripada orang besar akan mencetuskan, kita katakan, suatu fenomena menarik perhatian yang lain. Ya. Contohnya lah, ya, kita katakan kalau budak-budak kata, sedapnya, tak ada siapa peduli sangat pun. Tapi cuba kalau ya, orang kata apa, orang yang mempunyai kedudukan, jawatan dan sebagainya, Masya Allah, ya, diviralkan pujian beliau terhadap satu masakan, ya, habis semua pakat cari. Faiz kalau pergi ke Kelantan, Masya Allah, ada di Kelantan kata, nasi pokok terajang. La ilaha illallah, kita pun sama, ya. Kita pun ya, ada betul kan nasi pokok terajang. Nak kena pergi cari. Masya Allah. Jadi bila ada orang sebut aja, orang pakat pergi cari. Maka kalaulah pujian daripada budak-budak mungkin biasa saja. Tapi kalau saat yang memujinya tadi itu, Masya Allah, ya, Bapak Presiden, Masya Allah, ya, satu dunia pakat belok cari. Ya, daripada orang tak kenal, tiba-tiba boleh masuk TV, tiba-tiba masuk majalah, tiba-tiba masuk radio, semua tempat pergi. Ya, disebabkan apa? Disebabkan ya, pujian dan ya, kita katakan ya, sanjungan tadi. Maka begitulah apabila Allah yang Maha Agung memberikan pujian dan pengagungan terhadap akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan ketinggian darjat dan kemuliaan pribadi yang tiada tolak bandingnya. Maka sesuailah diri baginda itu akhlaknya dikatakan Quran. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kepelbagaian wahyu. Dengan kepelbagaian wahyu. Kalau nabi-nabi yang terdahulu Allah turunkan kitab ataupun suhuf kepada mereka secara sekaligus. Nabi Allah Musa alaihi salam terima Taurat tu dah lengkap. Nabi Isa alaihi salam terima Injil yang dah lengkap. Ya, begitulah juga Nabi Allah Daud alaihi salam menerima kitab Zabur yang lengkap, satu kitab. Maka dengan sebab itulah orang-orang kafir Quraisy kata apa? Laula nuzzil 'alaihi al-Quran jumlatan wahida. Alangkah baiknya kalau turun pada Muhammad ni Quran tu sekaligus, satu kitab langsung, macam mana turun pada nabi-nabi yang terdahulu. Ya, sebab mereka tahu nabi-nabi yang terdahulu menerima kitab secara langsung, ya, sebuah kitab. Tetapi berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan sedikit demi sedikit. Yang tujuan Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit, antaranya adalah ya, kerana menetapkan pendirian baginda sallallahu alaihi wasallam dan meneguhkan perjuangan baginda. Ya, sebab itu Allah kata, kadzalika linusabbitu bihi fuada.
Demikianlah, yakni Quran itu kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, secara beransur-ansur untuk meneguhkan pendirianmu, Masya Allah. Sehingga Nabi kita ya, rasa sentiasa mendapat bimbingan. Baginda merasa sentiasa dikunjungi oleh Malaikat Jibril. Nabi kita merasakan dirinya sentiasa disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak ditinggalkan. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad yang tak diberikan pada mana-mana nabi yang lain. Di mana wahyu yang diturunkan kepada nabi yang lain satu kitab langsung, tetapi kepada nabi kita beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Ayat yang tujuannya adalah untuk membimbing umat ini secara beransur-ansur dan berperingkat-peringkat. Ada wahyu dalam bentuk mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya perang Badar, Nabi kita ya, dapat wahyu berkenaan dengan perang Badar ni dalam keadaan bentuk mimpi. Ya, ditunjukkan kepada baginda akan satu angkatan perang. Begitulah juga Nabi kita mendapat wahyu tanpa perantaraan malaikat, iaitu secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya perintah dalam ibadah solat. Ya, yang dulu kita cerita panjang lebar. Ya, cerita munajat di Sidratul Muntaha, masya-Allah berapa siri kita cerita dulu. Ya. Betapa empat siri masya-Allah ya cerita munajat di Sidratul Muntaha. Maka itu munajat langsung, wahyu langsung. Dan ada pula wahyu melalui Malaikat Jibril. Ya, wahyu melalui perantaraan, yaitu dengan datangnya Malaikat Jibril. Bahkan Jibril datang kepada Nabi kita ni dalam beberapa bentuk lagi. Kadang-kadang Jibril datang dalam rupa manusia. Kadang-kadang Jibril datang ya dalam hal keadaan meniupkan wahyu langsung ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya pula Malaikat Jibril ya datang dalam keadaan bunyi silsul jarras, ya disebut dalam hadis. Itulah keadaan penerimaan wahyu yang sangat perit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau ya Sayyidah Aisyah kata akan ya timbul nampak urat-urat pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita terdiam kaku, bahkan baginda berpeluh-peluh walaupun pada hari yang amat sejuk. Ya, iaitu apabila wahyu datang dalam keadaan bunyi deringan seperti bunyi loceng. Ya. Kita dulu, ya, waktu saya duduk mengaji dulu, tak faham sangat apa makna wahyu datang dalam bentuk bunyi loceng ni. Tetapi Masya Allah, bila zaman kita sekarang ni, kita tengok code Morse dan sebagainya, semuanya bunyi. Ya. Bunyi tetapi ada makna. Bunyi tetapi ada makna. Barangkali begitulah maksudnya yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, datang tu dalam bentuk bunyi tetapi ada maknanya yang dapat dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kemuliaan yang Allah khususkan untuk nabi kita, kerana tak diberikan wahyu kepada nabi-nabi yang lain dalam bentuk yang pelbagai sebagaimana yang dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, sudah semestinya lah ya Al-Quran sebagai wahyu yang diberikan kepada baginda itu merupakan kitab yang paling sempurna, ya yang tiada cacat celanya, sehingga kan ia menjadi mukjizat yang nyata bahkan berkekalan sampailah ya akhir dunia ini, kekal Al-Quran itu sebagai mukjizat. Ia merupakan satu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai. Tiada suatu pun yang kami sisihkan daripada Al-Quran. Maksudnya apa? Semua ilmu pengetahuan ini sudah pun ada ya, kita katakan gambarannya di dalam Al-Quranul Karim. Hanya manusia yang alpa dan leka tidak mengkajinya, tetapi mereka yang mengkaji kalam Allah, mereka akan temui berbagai-bagai kita katakan maklumat yang sangat ya yang sangat hebat. Dalam Al-Quran ada takdim dan takhir. Takdim bermaksud
ada ayat yang didahulukan, ada ayat yang dikemudiankan. Kenapa bila Allah sebut tentang pencuri, Allah sebut lelaki dulu? Ya, wasariqu wasariqatu, dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Tetapi apabila Allah sebut tentang hukum zina, Allah sebut perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani. Maka tiap-tiap takdim dan takhir tu ada makna, kata para ulama. Bukan saja-saja. Ada maknanya yang tersendiri. Ya? Bukan saja-saja. Dan begitulah juga, ya, bagaimana dalam Al-Quran itu Allah sebut tentang contohnya seperti lebah. Ya, dalam surah An-Nahl. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ya, yang mafhumnya, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Wahyu di sini maksudnya apa? Quran ni dia punya hebat. Kalimah wahyu itu saja boleh disebut dengan berbagai-bagai makna. Ya, bila wahyu pada lebah, bukan lebah jadi nabi pula. Oh, rupanya lebah nabi terima wahyu. Ha, bukan macam tu. Ha, ya. Wahyu pada lebah tu dengan makna Allah berikan sifat, ya, fitrah semula jadi kejadian dia, dia ada sense, ya, kita katakan, ya, dia ada kecenderungan, ya, untuk dia, ya, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah untuk mengambil gunung ganang sebagai tempat kediaman, kemudian pokok-pokok sebagai tempat kediaman, kemudian berikutnya barulah, ya, tempat kediaman manusia. Wa mimma ya'rishun, dan daripada apa yang mereka diami. Maka di sini para pengkaji mengkaji sebab apa Allah sebut lebah gunung dulu, kemudian lebah pokok, kemudian lebah yang tinggal bersama manusia. Ha, ya? Maka apabila dikaji, kualiti madunya berbeza-beza. Ha, ya? Jadi kita lihat bagaimana yang dikatakan takdim dan juga takhir itu, tiap-tiap kalimah yang disebut dulu dengan yang disebut kemudian ada nilainya, ya, ada maknanya, ada isyaratnya. Begitulah, ya, hebatnya ilmu Al-Quran Karim ni, dan banyak lagi, ya, ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Jadi Quran ni sifatnya syumul, menyeluruh dan tidak lapuk, walaupun, ya, 1000 tahun dah berlalu, tetapi Quran tetap relevan untuk diamalkan, walaupun untuk 1000 tahun yang akan datang. Umat ini akan berpandukan kepada kalam Allah. Yang berikutnya, di antara kemuliaan, kehebatan yang Allah anugerahkan juga kepada Nabi SAW ialah ganjaran pahala yang besar buat umatnya. Ganjaran pahala yang besar buat umatnya. Subhanallah, dah penuh mizan timbangan. Sekali ucap aja penuh mizan timbangan. Sebab apa? Sebab kita berinteraksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, muamalah dengan manusia. Masya Allah, puji banyak mana pun, berapa aja dia bagi. Ha, ya. Kadang-kadang dia menyampah tak bagi pun. Ha, ya. Tapi muamalah dengan Allah, subhanallah, sekali aja tamlaul mizan, sudah penuh mizan timbangan amal kita. Alhamdulillah tamla'ani. Sebut Alhamdulillah aja penuh, ya, ruang di antara langit dan bumi. Begitulah besarnya ganjaran, ganjaran pahala. 2 rakaat sembahyang qabliyah subuh itu dah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ha, ya? Sembahyang witir itu lebih baik daripada bersedekah dengan humurin ni'am. Ya, dengan unta yang paling cantik, yang paling baik, yang sangat mahal. Begitulah ganjaran pahalanya. Ya, dan ganjaran pahala yang sangat, sangat besar. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dah macam khatam Quran, Masya Allah. Begitulah anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada umat ini. Dengan digandakan amalan. Itu tak kira lagi dengan malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar yang dianugerahkan dalam bulan Ramadan. Sehingga, ya, ganjaran pahala lebih daripada beribadah 1000 tahun. Begitulah besarnya ganjaran pahala yang Allah gandakan buat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan dikau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sehingga seisi alam ni merasai rahmat kasih sayang yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kuliah kita yang lalu telah kita sebutkan bagaimana alam ini berinteraksi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam lantaran sifat rahmat dan sayang yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga unta datang mengadu halnya kepada baginda. Begitulah juga binatang yang liar pun tiba-tiba jadi jinak ya di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merasai kita katakan kasih sayang rahmat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Nabi kita ni rahmatan lil alamin, bukan rahmat hanya untuk umat manusia aja ya, bukan rahmatan linnas, bukan rahmatan lil muslimin ya, tetapi baginda rahmatan lil alamin, hatta dengan ya dengan orang-orang kafir itu pun Allah jadikan diri baginda itu sebagai rahmat. Maka dengan sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan bantuan Allah dengan dicampakkan rasa gerun ke dalam hati musuh dalam jarak sebulan perjalanan. Sebulan sebelum Nabi kita sampai ini musuh sudah duduk tak senang. Ya. Kerana rasa gerun dan gemetar. Perasaan gerun dan gemetar itu, kata Syekh Yusuf Nubhani, itu juga merupakan rahmat yang dibawa, yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ya, disebabkan rasa gerun itulah musuh tak berani nak melawan. Ya, Nabi kita dalam perjalanan daripada Madinah menuju ke Mekah. Ya, disebabkan orang-orang Mekah telah pun kita katakan yang mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Maka sebulan perjalanan sebelum Nabi kita sampai, orang Mekah duk takut dah. Maka dengan sebab itulah bila Nabi kita sampai, ya hanya segelintir sahaja yang berani angkat senjata. Yang lain semuanya dah kecut. Ya. Jadi perasaan takut dalam hati itu sebenarnya rahmat. Disebabkan dia takut, dia tak berani nak angkat senjata. Maka dia selamat daripada mata pedang orang Islam. Akhirnya dia dapat nikmat Islam. Berapa ribu orang yang dapat masuk Islam selepas peristiwa pembukaan kota Mekah. Ada riwayat kata sampai 2,000 orang. Masya Allah. Yang dulu Nabi berdakwah punyalah lama di Mekah. Ya, 13 tahun. Ya, berapa orang saja masuk Islam. Tetapi bila Nabi kita datang ya, semula dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, ribuan manusia masuk Islam. Begitulah rahmat yang Allah jadikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kegerunan yang tercetus dalam hati musuh itu juga adalah rahmat. Ya, sehingga menyebabkan dengan sebab itu mereka menerima Islam. Yang berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat budiman, dan Allah puji sifat budiman Nabi kita ni. Ya, di dalam surah ya Ali Imran Allah Subhanahu wa taala sebut, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Ya, Nabi kita bersifat santun, lemah lembut ya, kepada para sahabat dan juga umat ni disebabkan rahmat yang melimpah-limpah yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ayat yang diturunkan ya, selepas berlakunya peperangan Uhud. Kita ambil maklum dalam perang Uhud macam mana ya, 70 orang syuhada ya, yang mati syahid. Macam mana orang-orang kanan yang sangat Nabi kita cintai, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Jahash, begitulah juga Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan ramai lagi dalam kalangan sahabat yang gugur syahid. Bahkan ya, tubuh-tubuh mereka di ya,
dicederakan, dilukakan, bahkan dirosakkan. Maka Nabi kita sedih sungguh. Nabi kita sedih sungguh. Dan saat Nabi kita balik pula, Nabi kita dengar orang, masyarakat ni, Masya Allah, orang dalam hal keadaan sedang menangis. Ada yang menangis kehilangan anak, ada yang menangis kehilangan suami, ada yang menangis kehilangan, kehilangan kita katakan saudaranya. Maka dalam kepedihan itu, kesedihan itu, bahkan Nabi kita sendiri pun mengalami luka. Namun Masya Allah, kita lihat bagaimana Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tidak menyalahkan angkatan memanah yang meninggalkan posisi. Nabi kita tak menyalahkan orang-orang yang pergi mengutip harta ketika mana musuh dah lari. Ya. Tidak keluar kata-kata yang tidak baik daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung sifat baginda itu. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Kerana rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah, ya, kepada wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Yang ini Nabi kita tak marah sahabat. Nabi kita tidak menempelak sikap orang yang meninggalkan posisi. Lihatlah betapa kita katakan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga di antara kemuliaan dan kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat-sangat menyayangi umatnya. Banyak dah kita baca hadis sebelum ni, Nabi kita sediakan doa yang khusus untuk umatnya. Allah beri doa yang paling mustajab, baginda tak guna. Tapi Nabi kita nak guna untuk umat dia. Di hari akhirat nanti. Kemudian Masya Allah, begitulah juga bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah semalaman membaca satu ayat, kata Sayyidah Aisyah, dalam hal keadaan Nabi kita menangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalaulah engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Sampailah Allah subhanahu wa ta'ala utuskan malaikat Jibril yang memujuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Jibril, Allah berfirman, inna sanurdika fi ummatik. Wahai Muhammad, kami akan jadikan engkau berpuas hati dengan layanan kami terhadap umatmu. Maksudnya begitulah kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai umatnya. Bahkan kecintaan itu bukan khusus untuk mereka yang hidup di zaman baginda aja. Bahkan untuk kita ni yang jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang saatnya baginda wujud dalam, kita katakan, dalam kehidupan alam ini, alam yang wujud ini, kita belum dilahirkan lagi pun. Tapi Nabi kita dah mempersiapkan doa untuk umatnya, untuk kita semua. Antara doa baginda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah umatku pada awal pagi mereka. Ulama mengatakan setiap pagi ada keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah ulama memakruhkan tidur lepas subuh tu. Supaya kita meraih meraih doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dengan kita mulakan kehidupan kita di awal pagi dengan amal ibadah dan juga kita katakan ketaatan kepada Allah. Baginda sangat menyayangi umatnya. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Nabi sangat risau dengan urusan umat dia. Apabila berlaku ribut aja, berubah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bimbang kalau-kalau azab ditimpakan kepada umat ini. Sangat risau umatnya dalam kelaparan, sedangkan di rumahnya juga tidak ada sesuap makanan. Tetapi begitulah sikap risaunya baginda terhadap umatnya.
sehinggakan Masya Allah, apa sahaja yang ada diberikan kepada mereka yang berhajat. Terasa berat ke atas baginda apa yang menimpa kalian, yakni umatnya, sanggup bersusah kerana kesusahan kalian, dan sangat inginkan kebaikan bagi kalian, yakni ya atas keimanan kalian. Dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Begitulah sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang banyak memberi nasihat. Sehinggakan agama yang dibawa oleh baginda ini dinisbahkan dengan nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kadang-kadang kalau bagi nasihat tak kena tempat pun tak jadi juga. Jadi agama tu nasihat. Maka sebab itulah nak bagi nasihat pun tengoklah pedoman agama. Para ulama mengatakan kalimah nasihat itu diambil daripada kalimah nasuh. Nasuh ni bermaksud apa? Bermaksud menampalkan yang koyak ataupun menjernihkan yang keruh. Itu kayaknya kalimah nasihat tu diambil daripada nasuh. Ya, menampalkan yang koyak. Maksudnya apa? Kalau kita bagi nasihat, ya bukan ya nak koyak rabak lagi, yang dah koyak lah kita pergi rabakkan lagi. Bukan macam tu. Itu tak jadi nasihat. Itu tak jadi nasihat. Ya, orang bergaduh sedikit aja, tapi bila kita pergi nasihat jadi bergaduh besar. Itu bukan nasihat. Begitulah juga menjernihkan yang keruh, bukan mengeruhkan keadaan lagi. Konon-kononnya nak bagi nasihat tapi satu kampung bergaduh sebab nasihat dia, Masya Allah. Maka itu bukan bukan nasihat yang sebenar. Maka Nabi SAW mengatakan agama ni nasihat. Sebab itulah tiap-tiap orang yang dapat nasihat, ya, hendaklah dia rasa syukur. Sebab apa? Allah masih bagi agama pada dia. Masih digerakkan hati-hati manusia lain untuk memberikan nasihat. Kadang-kadang ni Masya Allah, kita ni buat salah lama dah, tak ada orang pun nak nasihat kita. Rasa ruginya disebabkan tak ada orang nasihat. Alangkah beruntungnya orang yang saat dia buat silap sekali aja, tapi dia langsung dapat nasihat, maka dia boleh membetulkan kesilapan dia. Daripada yang sampai 10 tahun duk buat benda yang salah yang sama. Disebabkan apa? Tak ada orang tolong perbetulkan. Maka agama ni nasihat. Nabi kita seorang pembawa nasihat. Maka kita adalah penyambung kepada dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam juga. Hendaklah menjadi orang-orang yang suka kepada nasihat. Dan selama mana kita saling nasihat menasihati, maka kita akan sentiasa berada di dalam di dalam kebaikan. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kata Allah. Wal asr, innal insana lafi khusr. Manusia ni rugi kecuali apa? Orang yang saling nasihat menasihati. Orang beriman, beramal soleh dan nasihat menasihati. Yang berikutnya, di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti akan ditampilkan menjadi saksi kebenaran para nabi dan rasul yang lain. Ini satu kemuliaan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad. Ya, apabila umat-umat yang lain mendakwa nabi-nabi mereka belum kita katakan menyampaikan dakwah, belum menunaikan kewajipan, maka pada ketika itu ditampilkan umat Nabi Muhammad untuk menjadi pembela kepada nabi-nabi tersebut, rasul-rasul tersebut. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Allah sebut dalam Quran, macam mana nanti kira-kiranya orang yang ingkar itu saat di hari akhirat didatangkan bagi setiap umat itu seorang saksi yang akan menyaksikan, yakni kebenaran nabi-nabi. Apabila mereka kata nabi mereka belum berdakwah, datang umat Nabi Muhammad menjadi saksi
Ya, sungguh Nabi Nuh dah sampaikan dakwah dia, Nabi Musa dah sampaikan. Orang tanya, kamu tahu mana? Kami tahulah sebab ada dalam Quran kami. Quran dah cerita pada kami semua. Kebenaran-kebenaran. Quran tu wahyu Tuhan. Mana boleh salah? Umat Nabi Muhammad akan membela para Nabi dan yang lain. Dan didatangkan Nabi Muhammad pula menjadi saksi ke atas, ke atas umatnya. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan. Yang berikutnya, di antara kemuliaan, kehebatan dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya terpelihara daripada bersepakat dalam kesesatan. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, wa'adani rabbi alla tajtami'a ummati 'ala ad-dhalalah. Tuhanku telah berjanji kepadaku bahawa umatku tidak akan bersekongkol, bersepakat dalam perkara-perkara sesat. Sebab itulah, kita lihat sahaja, sepanjang sejarah umat ini, tiap-tiap perkara-perkara yang sesat itu sudah pasti akan ada, para alim ulama yang bangun menentangnya. Dan bangun membenteras kesesatan tersebut. Zaman berzaman kita tengok fitnah yang timbul daripada kumpulan Mu'tazilah, kumpulan Qadariyah, Jabariyah, Qadiani dan sebagainya. Semua ni, ajaran-ajaran ni ditentang oleh para alim ulama. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan umat ini selamat di dalam dalam kita katakan pegangan mereka, sehinggalah mereka tidak akan bersepakat pada perkara-perkara yang menyesatkan. Umat di sini dengan makna para alim ulama, para alim ulama yang terbimbing dan terasuh, mereka inilah yang akan menjadi benteng yang akan menyelamatkan ummah ini, menyampaikan teguran, membetulkan laluan bagi mereka yang tersasar daripada jalan kembali kepada Allah yang sebenar. Ini merupakan jaminan. Sebab itulah sungguh orang kata para ulama ni tak maksum. Tetapi ijma' para alim ulama itu adalah satu yang dijanjikan oleh Nabi yang maksum. Ijma' para ulama itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Nabi yang masuk. Memang para ulama tak masuk, tapi apabila mereka ijma' dalam satu perkara, tak ada khilaf, ia merupakan suatu perkara yang besar sebab dijanjikan oleh Nabi yang masuk bahawa mereka takkan bersepakat pada perkara-perkara yang menyesatkan. Yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan untuk Nabi kita ini satu jaminan bahawa kitab yang diturunkan kepada baginda itu akan suci dan selamat selama-lamanya. Berbeza dengan kitab-kitab yang terdahulu, di mana Injil sudah ada tangan-tangan jahat yang telah melakukan perubahan pada maknanya yang sebenar. Zabur juga diselewengkan, Taurat juga telah diselewengkan, tetapi Al-Quran Allah beri jaminan khusus, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Quran, dan kamilah yang akan memeliharanya. Maka Al-Quran ini akan terpelihara daripada tahrif, tabdil, daripada kita katakan pemalsuan dan juga daripada penyelewengan selama-lamanya. Ini merupakan jaminan daripada Allah untuk menjamin umat Nabi Muhammad ini sentiasa berada dalam landasan yang betul dengan pedoman Al-Quran yang tak berubah, yang tidak diselewengkan. Yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan amalan-amalan umat ini antara terima ataupun tidak terima. Kalau kita baca dalam kitab tafsir kisah Qabil dan Habil,
Macam mana bila dua-dua ni persembahkan korban, korban yang diterima dia ambil, korban yang tak diterima ditinggalkan. Oi, kalau kita buat ibadat korban macam tu lah jenuh. Ha, ya. Ya, yang diterima jadi bau harum, yang tak terima jadi bau busuk. Ha, sudah, ha, semua orang tak nak makan. Contohnya lah. Ha, ya. Ha, terdedah, ini niat tak baik ni sampai daging pun busuk. Ha, ya, contohnya. Ha, ya, contoh. Maka bagaimana ya, satu keistimewaan umat ini, Allah rahsiakan penerimaan amal mereka. Ha, ya. Sama ada amalan seseorang tu diterima ataupun ditolak, dirahsiakan. Tujuannya apa? Supaya kita sentiasa berada di dalam keadaan al-khawfu war-raja. Khawf, rasa bimbang. Maka dengan sebab bimbang itulah kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, ar-raja, berharap. Maka dengan sebab berharap itulah juga kita ikhlas dalam ya dalam beramal. Maka selamatlah kita daripada riak, daripada ujub dan sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan kita sendiri pun tak tahu amal kita diterima ataupun tidak diterima. Hanya berserah kepada Allah dan mengharapkan penerimaan Allah. Dan ya, yang terakhir yang dianugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu kemuliaan ialah utitu bijawami' al-kalim. Kata Rasulullah, aku ni dianugerahkan jawami al-kalim. Jawami al-kalim ialah ucapan yang ringkas tapi makna dia luas. Ya? Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ghaira. Dia kata, ya Rasulullah, cuba cerita pada saya Islam tu apa, supaya saya tak payah tanya orang lain. Masya Allah, kalau tanya pada kita, Faiz, Islam tu apa? Ya. Ha, ya? Nanti kata Islam tu mengucap, Islam tu semayang, Islam tu kahwin, Islam tu bersunat, ya, segala apa. Ha, ya? Sampai bersunat pun sebut sekali. Ha, ya? Ha, ya? Ha, mungkin masa 2-3 jam tu tak cukup nak cerita Islam tu apa. Ha, ya? Tetapi kita lihat macam mana Rasulullah ni dianugerahkan satu kelebihan pada baginda. Kata-kata baginda ringkas tetapi membawa makna yang sangat luas. Ya, bila orang ni tanya, ya Rasulullah, cuba cerita Islam tu apa, supaya saya tak payah tanya orang lain. Maka Nabi kita kata apa? Qul amantu billah summa istaqim. Katakan, aku beriman dengan Allah. Sumastaqim, kemudian beristiqamahlah di atas keimanan tersebut. Itu saja Islam. Islam ni beriman dan istiqamah di atas tuntutan-tuntutan keimanan. Ya, percaya pada Allah dan istiqamah di atas tuntutan keimanan kepada Allah tadi itu. Ya, maka dalam itulah ada solat, dalam itulah ada haji, dalam itulah ada cakap benar, dalam itulah juga ya meninggalkan maksiat. Semua ada amal makruf nahi mungkar, semua ada di situ dah. Ya, walaupun kalimahnya sangat ringkas tetapi maknanya sangat luas. Itulah yang dikatakan jawami' al-kalim. Ya. La taghdab, jangan marah. Oh, ringkas aja, jangan marah. Ya, ucapan Nabi, jangan marah. Ya, tapi masya Allah, betapa besarnya makna jangan marah tu. Ha, ya, melibatkan semua orang. Ha, ya, melibatkan semua orang, bukan cikgu saja, bukan ayah, bukan mak ayah saja. Ya, bahkan kena pada semua orang lah jangan marah. Ha, ya, jadi begitulah maksudnya satu kalimah yang sangat ringkas, tetapi membawa maksud yang sangat luas, bahkan mencakupi segenap bidang. Innamal a'mal biniat, masya Allah. Sampaikan para alim ulama menjadikan ia hadis utama dalam bab amal ibadah kita. Segalanya berhubung kait dengan niat. Ha, begitulah maksudnya kalimah yang ringkas membawa makna yang sangat luas. Ini kelebihan Nabi kita yang tak diberikan pada Nabi-Nabi yang lain. Ya, saya rasa cukuplah sekadar itu dan saya mohon maaf kepada semua sepanjang mengendalikan ya, siri-siri pengajian Syaraful Mustafa, andai tersalah bicara, ya, terkasar bahasa, ya, mudah-mudahan kita semua
dapat ya mengenali Rasulullah SAW, menghargai baginda, mengagungi baginda, dan merasakan betapa beruntungnya kita menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Episod akhir kita bawakan untuk kemuliaan Al-Mustafa. Banyak yang dah pun kita pelajari. Terima kasih ustaz untuk ilmunya. Sahabat-sahabat saya yang berkongsi catatan, terima kasih banyak. Semoga menjadi jariah yang berpanjangan untuk kita semua, untuk kita berkongsi ilmu. Dan tak lain tak bukan, rancangan kemuliaan Al-Mustafa ini bila bercerita tentang kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bertambah kecintaan kita, dan kita harap satu hari nanti dapat kita berkumpul bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah ustaz, terima kasih banyak untuk kesempatan kemuliaan Al-Mustafa bersiaran tahun 2022 ini. Insya-Allah ada kesempatan kita bersua lagi ustaz untuk mungkin ada rancangan lain dapat kita bersama-sama dengan ustaz untuk kita dengarkan banyak lagi perkongsian ilmu ustaz. Insya-Allah ustaz. Jumpa lagi ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda terus ikuti kami pastinya, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ulangan untuk kemuliaan Al-Mustafa yang kita bawakan pada hari Sabtu ini jam 9 malam. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. Tak pernah buat kurban? Tak tahu kat mana nak buat kurban? Risau ibadat kurban anda tak terlaksana? Community We Love Kurban ada jawapannya. Tekan-tekan je, selesai. Jom bersama Community We Love Kurban. Hubungi kami di 013-633-7022. Kurban, tanda syukur. Hakikah, tanda cinta. Sesungguhnya, jika kamu percaya akan amal sedekahmu, nescaya 1,000 kebaikan akan datang kepadamu. Ayuh berinfaklah sebaik-baiknya dengan membangunkan rumah Allah ini. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. InsyaAllah rezeki akan diganda-gandakan di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak. Assalamualaikum, saya Imam Berhasan di sini. Berhajat untuk melakukan korban tahun ini? Jom bersama dengan serata Muslim. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kawthar ayat yang kedua, maksudnya tunaikanlah solat dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Korban dengan serantau Muslim harganya berpatutan. Gambar bahagian korban pun anda dapat, dan anda juga akan dapat sijil penyertaan dan boleh dapat e-book eksklusif. Itu memang sangat berbaloi. Sertai korban mudah bersama dengan serantau Muslim. Layari korbanmudah.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan webinar antarabangsa bertemakan Discourse on Islam and Biomedical Ethics, The Way Forward pada 5 Julai 2022 bersempena ulang tahun IKIM ke-30. Webinar ini melibatkan para pembentang antarabangsa daripada Initiative on Islam and Medicine, Amerika Syarikat, Ethos Center, University of Oxford, United Kingdom, Center for Islamic Legislation and Ethics, Hamad bin Khalifa University, Qatar, Islamic Bioethics Project, Georgetown University in Qatar. Webinar ini turut melibatkan pembentang dalam negara daripada University Sains Malaysia dan Institut Kefahaman Islam Malaysia sendiri. Program ini akan bersiaran secara langsung melalui Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6320 atau 6323. Setelah melakukan ujian untuk terbang pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas membuat penelitian yang mendalam sebelum melakukan ujian tersebut buat kali kedua, iaitu pada tahun 875 Masihi, pada usia beliau 65 tahun. Ibn Firnas mengundang orang ramai untuk menyaksikan percubaan bersejarah beliau untuk terbang di Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa berhampiran dengan Cordoba. Penerbangan yang dilakukan itu agak berjaya, namun disebabkan tidak mengambil kira cara burung mengepak ketika meluncur turun dan mendarat, beliau telah mengalami kecederaan serius yang menghalangnya daripada melakukan ujian untuk terbang yang seterusnya. Sumbangan besar Ibn Firnas memberikan manfaat besar kepada manusia sejagat. Konsep yang digunakan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright untuk membina kapal terbang berpandukan teori yang diasaskan Ibn Firnas, kira-kira
1000 tahun sebelum mereka. Ibn Firnas yang diiktiraf sebagai pencipta mesin terbang dan individu pertama dalam sejarah yang melakukan percubaan untuk terbang meninggal dunia pada tahun 887 atau 888 Masihi. Major Akim sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Infolia Islam. Kita bina masjid bukan sebab Allah perlukan kita, tetapi sebab kita perlukan Allah. Ayo, kita berimpak kepada pembinaan masjid Bukit Rahman Putera Sungai Buloh Selangor yang telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Sekarang di www.masjidrahmanputera.com. InsyaAllah, ganjaran pahala, rezeki berlipat kali ganda serta mahliga di syurga menanti kita kelak. Berimpaklah di www.masjidrahmanputera.com. Saya ulang, www.masjidrahmanputera.com. Saya tak sempatlah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Eh, jangan risaulah. Easy korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Easy korban? Ya, easy korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan easy korban ni? Mudah aja. Hubungi 1-800-885-885 atau layari easykorban.org. Easy korban, mudah dan dipercayai. Abang, rindukan nak ke Mekah lagi beribadah kat sana? Itulah, saya pun rindu juga. Tapi nak buat macam mana? Tak ada rezeki lagi. Apa kata kita berkorban di Mekah tahun ni? Guna Akikah Center. Hah? Akikah apa? Akikah Center. Sembelihan di Mekah. Dapat video umum suasana sembelihan. Siap ada sijil ukiran kayu lagi. Harga pun RM499 je seekor kambing. Wah, macam mana nak daftar? Abang buka je akikahcenter.com. Akikah apa tadi? Akikahcenter.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan webinar antarabangsa bertemakan Discourse on Islam and Biomedical Ethics, The Way Forward pada 5 Julai 2022 bersempena ulang tahun IKIM ke-30. Webinar ini melibatkan para pembentang antarabangsa daripada Initiative on Islam and Medicine, Amerika Syarikat, Ethos Center, University of Oxford, United Kingdom, Center for Islamic Legislation and Ethics, Hamad bin Khalifa University, Qatar, Islamic Bioethics Project, Georgetown University in Qatar. Webinar ini turut melibatkan pembentang dalam negara daripada University Sains Malaysia dan Institut Kefahaman Islam Malaysia sendiri. Program ini akan bersiaran secara langsung melalui Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6320 atau 6323. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pianda Luqman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Itu yang patut kita risau. Ya, jadi makin kuat kita percaya pada Allah, percaya pada pertolongan Allah, percaya kita bergantung pada pertolongan Allah. Diiringi dengan lagu-lagu nasib terbaik di Malaysia. Lagi upaya. Bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Radio IKIM yang sebelum ini dikenali dengan nama IKIM FM, pilihan utama anda, telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Ia merupakan satu-satunya stesen radio berkonsepkan pendekatan Islami yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara. Ia menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa serta program yang berbentuk hiburan Islami, di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Secara keseluruhan programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu. Selain itu, program dalam bahasa Arab dan Inggeris turut disajikan.
malah lebih membanggakan, Radio IKIM telah didengari di seluruh dunia. Tidak dinafikan, Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berjaya dalam menyampaikan mesej Islam, antaranya melalui seminar, akhbar dan televisyen. Namun kewujudan Radio IKIM pada tahun ke-9 penubuhannya telah menjadikan penyampaian mesej semakin bertambah dan meluas.